Kabupaten Pati menempati persentase angka kematian akibat COVID-19 tertinggi seprovinsi Jawa Tengah, yaitu dengan persentase kematian sebesar 8,94% hingga tanggal 24 Januari 2021. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Joko Leksono, mengungkapkan saat memberikan laporan dalam acara pencanangan vaksinasi di RSUD RA Suwondo Senin kemarin. Joko mengatakan presentasi angka kematian di Indonesia hingga tanggal 24 Januari 2021 sebesar 2,8%. Dengan angka kasus konfirmasi COVID-19 sebesar 977.474 orang positif dan angka kematian sebesar 27.664 orang. Sedangkan persentase angka kematian di Jawa Tengah sebesar 6,27%. Dengan kasus kematian lebih dari 7.000 orang dan angka kasus COVID-19 lebih dari 120.000 orang positif. Sementara itu, angka COVID-19 di Kabupaten Pati tercatat 3.376 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kasus meninggal telah mencapai 302 atau dengan persentase 8,94%. Selain itu, Kabupaten Pati juga menempati angka kematian tenaga kesehatan tinggi se-Jawa Tengah. Kabupaten Pati juga masuk dalam 5 besar angka kematian nakes. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.